بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وهدى ونفع في علوم في دارين أمين واحذر أيضا من أذى الخلق. هاتي هاتي لا engkau pula daripada mengganggu makhluk. Fa innahu minas sumumil qatilati, karena sesungguhnya dia itu termasuk racun-racun yang dapat membunuh. Qala al-Imam Sahlun, berkata Imam Sahal rahimahullahu taala, inna ma hujibal khalqu 'anil usuli wa musyahadatil malakuti bi syai'aini su'ut tuqmati wa azal khalqi. Hanya saja makhluk dihijab dari sampai kepada Allah, hatinya selalu ingat sama Allah, akan kehalang terusnya dan menyaksikan alam malakut. Alam malakut enggak bisa diizinkan untuk menyaksikan alam malakut. Di alam ada alam muluk, ada alam malakut, ada alam jabalut. Ya, alam muluk ini alam dunia, alam malakut itu alam yang isinya malaikat, alam malaikat, jin, an-nafs. Dihijab makhluk dari usul kepada Allah dan dari menyaksikan alam malakut dengan dua sebab, dua sesuatu. Su'utuk mati, boleh kita baca begitu, boleh juga bacanya su'utuk mati, buruk makanan. Wa azal khalqi, dan mengganggu makhluk. Yang makanannya buruk itu enggak diizinkan oleh Allah menyaksikan alam malakut dan usul kepada Allah, dan mengganggu orang. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau, usuluna sab'atun, sampainya kita, kata Imam Sa'al At-Tustari, kepada Allah itu ada tujuh sebabnya. At-tamassuku bi kitabillahi ta'ala, pertama berpegang teguh dengan kitab Allah Ta'ala. Wal iktida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aklil halali, wa aklul halali, dan makan yang halal. Wa jtinabul ma'asi, menjauhkan maksiat. Wa taubatu taubat, wa ada'ul hukuki, dan menunaikan segala hak-hak. Wa kafful adha, dan menahan menyakiti. Wa huwa ala nawaini, dan dia itu menyakiti terbagi kepada dua macam. Ahaduhuma, satu dari yang dua. Kaffu azal jawar izairati, menahan gangguan anggota tubuh yang zahir. Enggak mengganggu anggota tubuh orang yang zahir. Sanihima, yang kedua. Kaful kalbi, menahan hati.
amma yakhturu fihi min su'iz zanni bin nas, dari sesuatu yang terlintas padanya daripada buruk sangka kepada manusia. Jadi kalau kita buruk sangka sama manusia, itu tandanya kita nyakitin orang. Jadi kalau kita suka nyakitin orang, su'uzan, itu kita enggak bisa usul kepada Allah, enggak bisa musyahadah ala malakut. Jadi kita lari di tempat aja, enggak pernah sampai. Kita enggak pernah sampai. Derajatnya enggak naik-naik, di bawah aja. Orang-orang udah sampai langit, kita masih di bumi aja. Ya. Jadi jaga, jangan sampai kita nyakitin orang, baik zahirnya maupun batinnya. Su'uzon batin. Fa'innahu, karena sesungguhnya su'uzon minas sumumil qatilati, di antara racun-racun yang dapat membunuh. Wala yas'uru bihi kullu ahadin, dan tidak ada mengetahui dengannya oleh setiap orang. Enggak tahu orang. La sinjama su'uzoni bil awliya'i wal ulama'i wa amalatil Qur'an, apalagi buruk sangka kepada para wali, ulama, dan hamalatil Qur'an, pembawa Al-Quran, maksudnya ini pengamal Al-Quran. Walaupun dia hafal Quran, tapi pengamal Al-Quran bukan hamalatil Quran. Jadi hamalatil Quran ini yang ngamalin Al-Quran. Walaupun dia hafal Quran, tapi pengamalin, itu bukan hamalatil Quran. Apalagi suzon kepada beliau, para wali, ulama, hamalatil Quran. Jangan. Jangan seudah. Berbeda pendapat enggak apa-apa, tapi kalau buruk sangka jangan. Wa bi wasiyati Sayyidina Ali bin Wafa, dan pada wasiat Sayyidina Ali bin Wafa rahimahullahu taala, iyyakum ayyuhal muriduna, jauhkanlah wahai murid, antaqau, bahwa kamu jatuh, fi haqqi ahadin, pada hak seseorang, min akroni syekhikum, daripada ya teman-teman guru kamu. Jangan sampai ya jatuh kepada hak teman-teman guru kamu. Maksudnya apa? Mencela, su'uzon kepada teman guru, sesama guru. Jangan sampai su'uzon. Makanya suka sekali saya mengatakan kepada murid-murid, hormat bukan sama guru aja, tapi hormat juga kepada guru-guru yang lainnya. Jadi hormat jangan hanya kepada gurumu saja, tapi hormat juga kepada guru-guru yang lain. Saya marah betul kalau umpama ada murid saya hormat sama saya doang, tapi sama guru-guru yang lain enggak hormat. Saya marah banget itu. Itu menandakan kalau murid kita enggak hormat dengan guru-guru yang lain, menandakan kita model kita begitu. Model kita begitu. Jangan sampai ya murid-murid saya datang pada bangun hormat, salaman, cium tangan, giliran kiai yang lain datang dicuekin aja. Itu saya marah banget. Ya. Marahnya banget dah, ya. Tanda bahwasannya murid-murid kita enggak punya adab, dan itu juga tanda kepribadian seorang guru. Jangan sampai kayak begitu. Jadi kita hormat
bukan hanya kepada guru kita aja, tapi juga kepada guru-guru yang lain. Karena saya pernah menjumpa ada sahabat saya, kiai, beliau jalan duluan, saya belakangan. Tapi beliau dicuekin aja jalanan. Padahal di depan tuh santri-santri mulu, bukan santri kita nih. Saya hanya rasanya tuh gimana itu? Ngelihat teman saya dicuekin aja. Itu saya nggak mau banget murid-murid saya kayak begitu. Itu buruk sekali. Ya. Padahal mereka banyak banget duduk di depan, malah duduk di depan. Ini kiai di depan saya jalan aja. Enggak bangun, enggak disambut. Itu enggak bagus sekali. Ini kita menghormati bukan hanya kepada guru kita aja, tapi semua guru-guru kita hormatin. Tapi memang sama guru ada lebihnya. Hormat sama guru kita ada lebihnya daripada yang lain. Tapi sama yang lain juga wajib hormat. Nah, jadi jangan sampai itu buruk sangka, berbuat jahat kepada orang, apalagi kepada wali-walinya Allah, kepada ulama, ya, kepada hamalatil Quran, apalagi jangan sampai. Takutnya apa? Takutnya kualat, ya, takutnya kualat. Memang beliaunya nggak marah, cuma orang-orang yang cinta makhluk, yang cinta sama beliau marah. Wa fi wasiyati Sayyidina Ali bin Abi Wafa, dan pada wasiat Sayyidina Ali bin Wafa rahimahullah ta'ala, iyyakum ayyuhal muridu, jauhkanlah wahai murid, antaka'u, bahwa kamu jatuh fi haqi ahadin, pada hak seseorang, min akrani syaikhikum, daripada teman-teman guru kamu. Kenapa? Fa inna luhumal awliya isummun, karena bahwa daging-daging wali itu racun. Walau lam yu'akhidhukum, sekalipun mereka tidak menghukum kamu, ya sekalipun mereka enggak marah, sekalipun mereka enggak menghukum kamu, tapi makhluk-makhluk yang mengiringinya, yang mencintainya, marah. Makhluk-makhluk yang mencintainya marah. Berapa banyak ulama, orangnya ada di sini, tapi di sono ada lagi. Orangnya ada di sini, tapi di sono ada lagi. Yang di sono siapa? Itu ulama banyak terjadi begitu, Pak. Iya. Enggak ragu-ragu, yakin itu orangnya ada, orangnya di sini, tapi di sono ada lagi di sono. Itu yang di sono siapa? Masya Allah. Ya. Itu hati-hati sama ulama yang kayak begitu, jangan kita sakitin. Jangan seuzon. Jangan seuzon. Ada ulama, ada orang ulama sangat masyhur sampai ke telinganya. Dia senang kalau jumpa, tiba-tiba tuh ulama datang jalan di depan rumahnya. Akhirnya suruh mampir. Ketika suruh mampir, ngobrol, duduk, ya. Ngobrol lama, tiba waktu sholat,
tiba waktu sholat, kiai ini enggak sholat juga, belum sholat. Kata orang ini, kiai, katanya kiai, kok belum sembahyang, sembahyang. Nah, gua aja yang sembahyang duluan dah. Seuzon sama kiai. Akhirnya sembahyang duluan, uduk. Ketika uduk, itu lupa uduk apaan dulu uduk. Masya Allah. Oh, lupa apaan dulu uduk. Akhirnya diparanin uduknya. Diparanin orang itu sama kiai itu. Kamu kenapa ya? Kamu seuzon sama saya. Maafin kiai. Iya, maafin. Jangan begitu. Langsung bisa lagi uduk. Itu kan su'uzon. Sholat zuhur jam 2 boleh enggak? Boleh. Orang wajibnya muasa. Kenapa kita su'uzon? Biarin aja. Ada juga kiai. Ini sama-sama kiai, tapi yang satu belum sampai kiai. Sama juga sembahyang. Udah lama gak sembahyang-sembahyang kiai. Kiainya udah lama kagak sembahyang-sembahyang. Di dalam hati kiai yang seuzon bilang, ini kiai kok gak sembahyang-sembahyang udah gini hari. Terus seuzon terus. Ya, karena dilihatnya seuzon bisa berasa kiai yang khas ini ya, panggil, tolong kamu ambilin asbak saya di kamar saya. Pas diambil asbaknya di kamarnya itu kiai yang dia seuzon ini lagi sembahyang. Ya asli yang mana nih yang tadi? Yang nyuruh siapa itu? Yang sembahyang siapa? Jangan seuzon sama orang. Apalagi kalau ulama itu ahli ilmu lalu ahli ibadah. Kita cuma dengar-dengar seuzon orang aja, jangan. Itu ada orang kayak begitu. Dan enggak sedikit, banyak. Makom-makom wali yang kayak begitu tuh banyak. Ya. Mau sembahyang ntar juga boleh. Kalau secara fikih, apalagi yang makomnya udah sampai ke situ. Ya, jangan seuzon sama orang, apalagi sama ulama. Wa iyyakum summa iyyakum, ya, hati-hatilah kamu, atau juga jauhkanlah, hati-hatilah kamu, kemudian hati-hati kamu minal isti'anati bighibati ahadin, daripada merendahkan dengan ghibain seseorang. Jangan sampai. Apalagi ulama. Seuzon kita sama ulama, ya Allah, buruk sangka hati kita sama beliau. Jangan. Apalagi sama guru kita seuzon. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai. Baik terus. Jangan sampai. Orang nyantri lalu seuzon, enggak lama juga dia keluar. Enggak lama berhenti, enggak ngaji lagi. Seuzon. Itu banyak begitu. Anak saya nyantri di langitan. Pesan saya adalah, ingat, Neng,
patuhi peraturan. Jangan seuzon sama guru. Baik sangka terus. Pesan Abi. Jangan langgar peraturan. Patuhi peraturan. Jangan seuzon. Sama siapa aja, terutama sama guru. Baik Abi. Baru masuk nih udah disuruh jadi ketua aja. Pesan saya begitu. Itu kunci. Guru yang benar-benar guru hakul yakin nggak bakalan dia menjelakain kita. Masa orang baik kita seuzonin, jangan sampai. Sampai-sampai anak saya pesan saya, memang ada tuh kiai namanya Kiai Abdullah Habib, itu anak saya lagi ngaji, itu kiai mukanya muka saya, bukan muka Habib, bukan muka kiai, suaranya suara saya. Bener Abi, itu mukanya muka Habib. Masya Allah, berarti kata saya ini udah sampai, ini udah sampai, udah. Apalagi kayak begitu, pesan saya begitu, patuhi peraturan, jangan seuzon, baik sangka. Ya, jadi jangan sampai kita, apalagi sampai menghibah, walau lam tablughu tilkal ghibah, tuh sekalipun ghibahnya enggak sampai kepadanya, sekalipun bal khaufu, bahkan takutlah kamu minha, darinya aksaru mimma takhafuna iza balagat, takutlah kamu daripadanya lebih banyak daripada apa yang kamu takut apabila sampai ghibah kepadanya. Kenapa? Fa inna awwaliyullah, ini kayak ada yang ini ya. Fa innahu waliyullahi ta'ala. Enaknya begitu tuh. Karena sesungguhnya beliau adalah walinya Allah. Diberi catatan aja dah. Ya, kalau mau Allah jadi tahu gitu. Fa innahu waliyuhu Allah ta'ala. Waliyuhu Allahi ta'ala. Karena sesungguhnya dia itu walinya Allah, Allah Ta'ala. Gitu. Tapi enaknya dibuang nih ya. Enaknya dibuang nih. Jadi enaknya fa'innahu waliyullah. Tauqid begini saya belum pernah ketemu ya. Kok dikatakan tauqid? Di ini aja, di catatan aja. Hu-nya ya enggak ada gitu. Ya. La'ala sawab. Kalau listrik gimana? Ada hu-nya enggak? Waliyuhu gitu. Iya. Diberi catatan aja, hu-nya enggak ada gitu ya. Nus, fi nuskhatin ukhra gitu aja. Atau la'ala sawab. Gitu boleh. La'ala sawab waliyullah. Fa'lam dzalika ya akhi. Ketahui demikian itu wahai saudaraku. Wallahu a'lam bishawab.